Kini ku sendiri tanpa dirimu lagi. Kini ku hanya bisa terdiam meratap sepi. Berita tentang kepergianmu membuat diriku ya. Halo guys, jadi kita mau rehat dulu, kita mau sini aja nih. Kemana ini? Kita mau rehat dulu, mau minum-minum teh obeng lah sini, sambil nunggu azan zuhur ya. Kita mau rehat dulu di sini ya. Oke guys, bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa rekomend dan subscribe-nya. Oke, kita mau rehat dulu. Halo guys, jadi kita mau lanjut ke sana ya. Kita mau lanjut ke sana, ke sana, ke sana. Ya. Jadi kita mau lanjut ke sini kita perjalanannya. Kita masih ada di Pulau Penyengat, Kelurahan Balai Kelurahan Penyengat di sini guys. Dan alhamdulillah ramai juga tempatnya di sini ya. Lewat sini. Ya, kita lewat sini aja, guys. Nih. Dan kita masih tetap bertiga. Di sini ada ini. Ada beca ojek. Nih. Ya. Tuh. Ini becanya kayak gitu, guys. Lihat tuh. Becanya kayak gitu. Ya. Kita lanjut ke sini itu. Nah, inilah tempatnya Pulau-pulau Penyengat, guys. Ya. Kita lanjut ke mana? Ayo. Ke apa makamnya? Engku Putri. Salah satu putri raja. Wah, main apa tuh, Dek? Main beleduk-beleduk ya. Main beleduk-beleduk itu. Oh, gedung Tapib. Gedung peninggalan dia lah tuh. Itu kalau enggak ditahan kayak gitu roboh tuh ya. Iya. Sengaja digitukan. Iya. Cagar budaya. Iya, biar dia kuat. Ini enak bagusnya rumahnya. Bagus ya. Rumah Melayu tapi udah di. Iya, udah dimodifikasi ya. Cantik juga nih rumah. Lihat, guys. Ada gorong-gorongnya di bawah. Tuh, rumahnya seperti ini. Belok. Sini. Baca tuh makam. Oh, makam Engku Putri ini, guys. Jadi kita mau ke makam Engku Putri. Sini.
Alhamdulillah sampai di sini guys, makam komplek makam Raja Hamidah Engku Putri. Tuh. Waktu kemarin mah aku waktu dulu mah aku ke sono. Kok pernah ke sini? Aku belum ke sini. Belum ke sini. Belum, aku belum pernah ke sini. Dulu yang di sono tuh, jalan sana tuh. Yang ujung-ujungnya ke tapi ke penyangga kok udah ke pantai. Udahlah. Oh, yang ke anu tuh ya. Tempat budaya itu ya. Iya. Nah, ini kita ke sini tuh, guys. Ini tempat assalamualaikum. Jadi ini tempat ziarah. Ya. Nah. Ini tempat ziarahnya, guys. Ya. Di makam Raja Ali Haji yang terkenal Gurindam 12 tuh. Gurindam 12 yang di mana? Yang sairnya Gurindam 12. Oh, itu. Oh, dia berarti pencipta lagu juga ya? Oh iya, pencipta, pengarang Gurindam 12 ya. Oh, ini wangi. Ini guys, tempat ziarah kubur Tengku Aisyah, istri yang dipertuan muda Riau ke berapa ini? Kita lihat-lihat sini lah. Oh, ada orang ziarah juga di sini ya. Ada orang ziarah juga di dalam. Ziarah fukdu ihulah tu, aku dah masuk. Mau ziarah? Masuk, tak apa-apa. Mau keranjang itu? Ziarah. Tempat ziarah ini, ada ziarah kubur. Sini. Apa ini? Ini yang gue nama dulu itu. Oh ini. Ini tempat ziarah. Ini. Raja Hamidah. Pengabdian ziarah, guys. Ya, halo guys, kita mau lanjut lagi ke tempat ini. Raja-raja, mereka ini berpencar waktu zamannya perang Belanda dulu. Ada yang lari ke kampung aku sana di Lingga, ada yang lari ke Johor Malaysia sana. Terus? Banyak di Malaysia keturunan orang ini. Oh, di Malaysia juga banyak? Banyak kerajaan Johor. Jadi mereka di sana udah berkeluarga, karena orang Malaysia sering kesini ziarah. Keturunan-keturunan dia itu banyak lari ke Malaysia, ke Lingga. Kan mereka kan berpencar. Nah,
kita kan juga nggak tahu waktu zaman perang Belanda kemarin itu kan. Ya. Tapi semuanya di sini kerajaannya. Berarti dulu di sini tempat-tempat kerajaan gitu ya. Kau buka YouTube, kau nonton film Raja Haji Fisabilillah. Alek Komang main deh. Film Raja Haji Fisabilillah. Kau buka aja lah film Raja Haji Fisabilillah. Oh, ada filmnya? Ada lah. Ya. Jadi kita mau lanjut dulu ke sini, Nes. Ya. Kita mau lanjut. Si Alek Komang main tuh. Orang mana? Ya Alek Komang artis top. Alek Komang aja pada tahu. Sama Christine Hakim. Oh, itu. Sama Christine Hakim kan. Main. Ya bukalah Raja. Film Raja Haji Fisabilillah. Christine Hakim pun orang ini juga ya. Orang Jambi deh. Oh, orangnya. Oke. Oh, dia bukan orang Melayu ya, bukan. Melayu Jambi sana lah. Jambi kan Melayu juga. Iya. Sini. Alek Komang yang berewok tuh dia jadi raja. Kita buka lah YouTube. Jadi kita mau ke sini. Film Raja Haji Fisabilillah. Iya, Pak. Iya. Kalau panas terus. Orang tuh Papua apa? Petromak tuh apa? Dari minyak. Oh, yang minyak tanah itu. Ah. Oh, jadi di sini pasang-pasangnya udah disiapin ya? Udah disiapin. Nih, jadi dia kalau mungkin nanti malam kali ada ya? Iya, iyalah. Atau besok malam. Iya. Setiap rumah satu, eh? Walaupun kosong ada tiangnya, guys. Nih, untuk nanti simpan lampu. Itu makam apa tuh? Mana? Kiri. Baca tuh. Haji Rasulullah, Haji Rasulullah apa? Makam apa ini? Kan ada filmnya. Makanya kau buka itu film Raja. Oh, Haji ini makam Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah sekitar 285 meter lagi, guys. Berapa meter? 285. Oh, jauh nah. Orang itu kan perkiraan hitungnya. Masa dia dihitung pakai meteran? Perasaan aku juga belum pernah pergi ke sini. Yang ke sini. Nah, enak di sini pakai motor-motor sini. Tak ada polis, he? Sini tak ada polis, ya. Tak kayak di kita, guys. Tahu-tahu diciduk dari belakang tadi. Hah? Gue uang segitu-gitunya dikasih sodakoh sama dia. Mungkin gue kurang sodakoh kali. Hah? Tak apalah lah ya, kita bersedekah aja sama yang membutuhkan. Mungkin dia lagi butuh buat beli ayam. Bulan puasa. Mungkin dia lagi butuh buat beli ayam. Jadi gue kena, yang lain kagak kan? Kan curang. Aneh. Yang lain selambe aja naik motor tuh. Nah, gue langsung dijegat depan-depan, gila. Aku tuh udah dari jauh-jauh hari udah punya firasat gitu. Tadinya mau lewat Ganet kan. Lewat mana aja gak bisa. Dia dari belakang. Iya. Dia nengok dari jauh dan kejar dia dari belakang. Kalau dari depan kita bisa nengok, kita bisa berhenti. Aku makan. Begitulah. Mungkin seperti itu. Nggak bisa. Nih. Lumayan, guys. Tadi itu rombongan orang Rukiah tadi itu. Mana tadi? Yang tadi itu. Rukiah dari mana, nggak tahu lah.
Orang Sunda biasanya kan rukiah. Aku takut di rukiah. Orang Sunda kan. Banyak juga lah orang-orang biasa, orang itu. Oh, itu makamnya tuh. Aku di rukiah nanti jinnya yang masuk salah pula lagi. Jin ronggeng. Makamnya Engku Putri itu lah. Enggak mistik-mistik sedikit ya. Hmm. Hawa yang dingin aja ya. Iya. Ini cerita gue syuting di mana tuh? Komplek makam Embung Fatimah. Tuh, di sini Embung Fatimah, kalau di sana embung itu enggak mau. Berarti di sini Embung ah. Embung ah. Embung ah. Fatimah. Embung ah Fatimah gitu. Itu nama embung itu bahasa Sunda. Mungkin dia keturunan Sunda juga. Ada embungnya. Allahu Akbar. Jauh nih. Duh. Ini sampai guys, di sini guys. Makam Habib Syekh bin Alwi Assegaf. Wah, ini makam Habib Syekh bin Alwi Assegaf guys. Nah, lihat tuh. Kalau Alwi Assegaf guys, yang itu hampir sama miripnya ya, mirip namanya sama pemeran Kian Santang. Buku ya. Tamu. Nah, ini guys, kita ini ziarah dulu sebentar. Mumpung lagi ada di sini kita ziarah dulu sebentar. Pahlawan nasional. Udah dapat berapa pahlawan nasional ya? Ya. Kita ada dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalan dulu sebentar. Astagfirullahaladzim. Ya Pak, misi Pak. Tempat ziarah-ziarah. Jadi Raja Haji Pisabil lahir di Kota Lama Hulu Shanghai Riau, Sungai Riau ya, tahun 1725. Makam Habib Syekh bin Alwi Assegaf guys. Aku sampai di sini guys dari Arab dari yang datang ke Pulau Penyengat guys tuh, ada ini nih ya. Ini mungkin yang dilapisi apa kain itu mungkin ada apa? keluarganya ya. Keturunan dia. Iya. Kalau yang macam itu kalah tak tahu lagi. Itu siapa-siapa harus diidentifikasi. Sama kita nanti kalau mati. 50-100 tahun yang akan datang kalau kita dah mati lah tak tahu lagi. Siapa keluarga kita yang ini ya? Tak tahu lagi keluarga.
aku masih tetap di sini. Terdiam dalam sepi. Entah sampai kapankah harus tetap menanti. Dirimu yang telah pergi untuk selama-lamanya. Ini ku masih sendiri, masih ku tetap menanti. Ya lo guys, jadi hari ini temanya ini berbaju Melayu kita nih ya. Kita cocok atau enggak nih lagunya ya, mudah-mudahan kalian suka lah ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe nya di kita. Jadi ini syuting video klipnya di sini guys ya. Panas juga lumayan kepala nih ya. Jadi syuting video klipnya di sini kita ya. Jadi kita mau nikah ini. Ada juga yang lagi foto-foto di sini. Udah waktunya lah kita nikah yuk. yuk. Oke, kita pindah lokasinya guys. Oke, kita pindah lokasinya dulu ya.